ya, yaitu atas sikit lah, bahwasanya tiada diterima iman seseorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan khabar yang kemudian daripada mati. Lepas kita mati itu esok, ada perkhabaran dari Nabi bahawa ada peristiwa-peristiwa yang akan berlaku setelah kita mati. Seperti soal mungkar wa nakir. Ha, itu dia. Yang pertama, soalan mungkar wa nakir. Ya, bila mungkar dan nakir itu menyoal kita? Setelah kita mati. Balik aja orang ngantuk dari kubur itu. Orang ngantuk kita esok. Balik aja dia. Tiga langkah dia berjalan dari kubur, maka datanglah dua malaikat tadi. Seorang namanya mungkar, seorang namanya nakir. Nah, orang kampung Gajah kata mungkar nangkir. Mana dia nangkir? Kalau nakir, nakir. Bukan nang, dengan nangkir. Tak betul? Mungkar nakir. Mungkar wa nakir. Keduanya, mana kita ambil lagi? Mungkar wa nakir iaitu dua malaikat yang hebat. Lagi menakutkan, bukan menekutnya, menakutkan. Mendapatkan ia akan mayat, maka bertanya keduanya itu daripada tauhid. Nombor satu ditanya tentang apa? Tauhid. Akidah ditanya dulu. Daripada tauhid dan agama dan risalah, dengan katanya marrabbuka. Itu soalan yang pertama. Marrabbuka. Apa artinya? Siapa Tuhan kamu? Kalau dalam dunia ni kita tak pernah tak pernah ambil tahu tentang Tuhan kita, tak pernah belajar tentang tauhid, tidak mengamalkan tauhid, melakukan perkara syirik, boleh jawab tak boleh? Apa jawabnya? Jawab juga marrabbuka. Apa jawabnya? Entah, hidup pula aku tahu katanya. Boom, dia baginya. Siapa yang bagi itu? Tengok siapa nanya. Kalau mungkar nanya, nakir mukul. Kalau nakir nanya, mungkar yang mukul. Terbenam dalam bumi, tahu berapa jauh? 70 hasta terbenam ke bumi. Kalau dia, kita tak boleh jawab. Udah boleh jawab, tanya lagi. Wa ma dinuka? Dia pun jawab, ya. Nyong orang ngerti, kata pom, dia empuk lagi. Lepas tu tanya lagi. Ma wa man nabiyuka? Tak kenal Muhammad, tak pernah ikut sunnah Muhammad. Kita menjawab apa? I'm sorry, I do not know the answer. Kata pom, pertanyaan. Terbenam lagi 70 hasta. Congkir balik, tanya lagi. Wa ma imamuka? Kita selalu sini, imam sembahyang apa? Ustaz Azhan. Ini dia menjawab. Ustaz Azhan imami. Dia menjawab. Oh, dia empuk lagi. Sebab imam bukan Ustaz Azhan. Imam siapa? Al-Quranu imami. Tak payah ngapel ni. Kalau kita berimam, kalau kita mengikut Al-Quran sendiri boleh jawab. Dengan beri yang menulis. Kan balik kan ngapel. Wa marabuka Allahu Rabbi. Tak payah. Kita hidup ikut cara Islam, ikut Al-Quran, ikut As-Sunnah, automatik boleh jawab. Itulah soalannya. Bukan banyak mana soalannya, 6 soalannya. Marrabbuka, 1. Yang kedua, waman nabiyuka, 2. Yang ketiga, wama qiblatuka. Yang keempat, wama imamuka. Yang kelima, wama dinuka. Yang keenam, waman ikhwanuka. 6 soalan aja. Udah bocor pula tu. Semua orang dah tahu soalan tu. Kalau SPM lah soalan dah bocor macam. A belakalah. Semua 18 A seorang. Tapi bukan boleh dia hafal-hafal. Bukannya dia menjawab mengikut otak kita. Yang nak jawab tu apa? Amalan kita. Dalam hadis disebutkan 3 langkah aja. Balik orang yang mengantar kita dari kubur tu, datanglah malaikat tu nanya. 6 soalan dia tanyanya. Kalau boleh jawab, baru dicek sembahyang kita. Bukan lepas gitu aja dah, dicek pula dulu sembahyang kita. Sembahyang tu cukup ke dah?
Waktunya cukup ke dah, dia mati umur berapa tahun? Kira lah. Dia start semayang umur berapa tahun? Cukup ke dah? Dia akan balik umur berapa tahun? Kira lah berapa tahun dia apa ni? Kalau dia baru nak mula semayang umur 35, 15 tahun lagi tu. Daripada umur 15 tu, 20 tahun ke belakang tu akan dicek. Cukup ke dah? Kalau tak cukup macam? Satu waktu dia tinggal semayang, masuk dalam neraka 60 tahun. One more time, takut tak tak apa-apa dengar. Satu waktu tinggal semayang, sambung. Masuk neraka 60 tahun. 60 tahun dunia ke akhirat? Kali lagi, 60 tahun dunia ke akhirat? 60 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Itu ada ke belajar matematik? Ini yang ajar kejap ni cikgu matematik dulu tau. Jangan temerah. 60 tahun di akhirat bersamaan dengan berapa tahun dunia? 60 kali 1000 kali 365 tahun. 60 tu 60 tahun masuk neraka. 1000 tu mana datang? Mana datang? Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. 365 tu mana datang? Kerana setahun ada 365 hari. Atas berapa? Tak betul. Bukan 2 juta, 21 juta 900 ribu tahun. Berapa tahun? Kali 21 juta 900 ribu tahun. Dekat-dekat 22 juta tahun. Lagi 100 ribu tahun, 22 tahun lah. 22 juta lah ya. Sampai lah dunia hon. Itu baru satu waktu. Baru satu waktu. Kalau sehari, kali 5. Kalau seminggu, kali lagi 7. Kalau sebulan, kali lagi 30. Kalau setahun, kali lagi 365 lagi. Itu dia ya. Saya seorang aja pandai. Yang lain semua tak reti. Kenapa saya pandai? Sudah siap kira dari Roma. Itu ya. Dicek semayang. Bila beres semayang, baru cek puasa, baru cek zakat, baru cek haji, baru cek yang lain-lain itu ya. Baru dihisap. Kalau semua okey, 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 okey belaka, apa kata malaikat? Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini, laksana seorang mempelai. Bukan pengantin, mempelai. Ingat tak masa jadi mempelai tu? Ada yang tak ingat, mana tahu dia mah? Ya? Yang sebaya saya dan sewaktu dengan saya, ingat tak jadi mempelai tu? Ingat ke tak? Saya dah lebih 40 tahun dah jadi mempelai, ingat. Still fresh in my mind now, you know? On my first wedding night. Lenek ke tak lenek tidur? Tuan-tuan, lenek ke tak lenek tidur? Kalau lenek, bingung jawabnya. Lenek ke tak? Tak lenek. Itulah dia. Tak tidur pun, nampak? Dia memang berserupa juga. Cuma dia malu nak nyebutnya je. Itu dia, ya. Tadi kalau dia apa? Akan bergeduduk, kena empuk dalam kubur tu. Ada empat seksa kubur. Ada empat seksa dalam kubur. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih apa? Tulang rusuknya. Yang ketiga, didatangkan ular dengan kala. Mematuk-matuk, menggigit-gigit, memukul-mukul sampai hari kiamat. Ular tu besar mana? Ada besar tiang tu? Lebih kurang besar tiang tu. Besar tengkuk unta. Lebih kurang tu lah ya. Besar tengkuk unta atau tengkuk lembu. Itu besarnya. Panjangnya dari kepala ke ekor berapa panjangnya? Sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan. Tahu? Panjang ke? Pendek? Kena nak tahu, sekarang dia start jalan. Sebulan lagi tengok hak mana sampai. Itulah panjangnya ular tu. Color pun macam itu juga. Besarnya besar tengkuk unta.
panjangnya sebulan perjalanan. Nah, itu yang ketiga, mematuk-matuk menggigit-gigit sampai hari kiamat. Siapa ada pernah gigit di ular? Siapa ada pernah gigit di kala? Kala tak ada gigit, kala apa-apa? Dia nyengat. Ha, saya ada gigit di kala tau, dia sengat di kala. Ada sekali itu. Ha, bukan di Kapur, di Kedah. Di satu masjid, nama masjid tu Paya Mengkuang namanya. Masa itu pilihan raya kecil di Pendang. Ada satu masjid tu, nak mandi cadangan. Ambil kain basah tersangkut itu, kain basah tu warna hitam. Pakai je ngap, kemudian disengatnya. Tanpa hair tu. Tahu, 4 hari bengkaknya, tahu. 4 hari, 4 malam bengkaknya, punyalah sakit. Ha, itu kala dunia. Ha, ya. 4 hari, 4 malam menderita sakitnya. Mujur kena tanpa hair, kalau tempat lain, entahlah. Ah, itu dia. Yang ketiga, namanya pun menggerunkan. Tahu apa namanya? Suja'ul Aqra' namanya. Suja'ul Aqra' Sin, Jim, Alif, Ain, Alif, Lam, Alif, Qaf, Ra, Alif, Hamzah. Suja'ul Aqra' ya? Ah, itu namanya pun. Itu yang ketiga. Yang keempat, didatangkan api neraka masuk ke dalam kubur. Api neraka itu masuk dalam kubur. Ha, dibakarnya, dibalik-balik. Macam orang makar. Macam orang makar apa? Ha, macam orang makar barbecue. Tahu ke barbecue? Ya Allah, dia pun tak pernah dengar ke barbecue. Barbecue tu apa? Babi lah. Zaman Robin Hood of Nottingham Forest tau. Ha, dia kejar dengan babi tu. Ha, dia cucuk bambu dengan kayu. Lepas tu dia bakar dari bawah. Ha, itu dia namanya barbecue tau. Inari tak ada lah babi. Inari apa dia bakar? Ha, kambing, ayam. Ha, itu barbecue. Dia boleh dibalik-balik, dibalik-baliknya sampai hari kiamat. Itu sebab kalau orang mati, kita doakan macam mana? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufurin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur ini, kuburnya ini satu taman daripada taman syurga, dan janganlah engkau jadikan kuburnya ini satu jurang daripada jurang neran. Ini 4 seksa kubur. Ingat kan? Yang pertama apa? Udah lupa, penat ngapurnya. Ha. Yang pertama apa? Pukal soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang ketiga, yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga apa? Ular dengan kala datang menggigit-gigit, mematuk-matuk. Yang keempat, api neraka masuk ke dalam kubur. Ha, itu dia seksa kubur ya. Ha, jadi dia jawab itu nanti. Ha, ya. Kemudian marah buka dia, artinya siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa nabimu, dan yang kedua-dua malaikat itu iaitu permulaan fitnah. Permulaan fitnah bagi orang yang dah mati ialah seksa kubur ya. Kalau lepas daripada seksa kubur lah, akan datang tu senang, mudah saja bagi dia. Kalau dia mula lagi dah kena seksa dalam kubur, itu maknanya berlanjutanlah seksa yang akan diterimanya. Di kubur kena pelupur, di mahsyar dibangkit berapa binatang. Ha, kemudian di bawah apa, terik matahari, peluhnya pula ada sampai ke mana? Ha, sampai ke dada pun ada, sampai apa kepala pun ada. Ha, ya, lepas tu juga dia masa dia hisap, dapat menerima hisapnya dan tangannya dengan tangan apa? Dengan tangan kiri. Ha, itu kena seksa lah namanya tu ya. Jadi permulaannya ialah di kubur. Kalau lepas daripada seksa kubur, insyaAllah lepas daripada seksa-seksa yang lain-lain. Ha, ya. Ha, sebab itu kita be prepared, always get ready ya, untuk mati. Jangan lalai daripada mengingati mati. Kerana mati itu dia bukan ada rukun. Pula ada membelakang tu tengok saya aja. Dia lah dulu, dia tua katanya. Tentu ada ke saya dulu ni? Mana tentu ya? Ha, mati ni mana ada rukun. Alright. Dan keluar dua malaikat itu iaitu permulaan fitnah kemudian daripada mati.
dan demikian lagi wajib atas mereka itu percayakan akan seksa. Itu bukan seks ya, sin kap sin ini baca seks, seksa. Ha, sin kap bawah sik, sin di atas sa, seksa. Ha, wajib percaya akan seksa kubur. Ha, seperti yang saya kabarkan tadi, ada berapa seksa kubur? 4 ya. Bagi orang yang maksiat dan kesenangannya bagi orang yang beribadat. Ya. Orang yang bahagia, senang dalam kubur, luas kuburnya, terang menderang kuburnya. Ha, ada makan, ada minum dalam kubur tu. Ha, boleh ziarah-ziarah, ha, boleh bergembira dalam kubur tu. Ha, ini boleh baca dalam kitab karangan Syekh Abdullah, Syekh Daud Fatani. Ha, ya? Syekh Daud Fatani, yang nama kitab tu Furu'ul Masail. Bila dia mengulaskan ayat yang berbunyi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'um walakin la taj'urun. Jangan kamu katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu sebagai mati, bahkan mereka itu tetap hidup, cuma kamu tidak menyedarinya. Bila dia ulang betul, dia kata